Nextar dan pembaca setia Jabar Publisher.com, saya baru saja mendengar kabar bahwa di desa Sumbakeling, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, sedang ada sebuah kegiatan keren. Informasinya sih katanya sedang menghijrahkan kegiatan sektor keuangan dari konvensional ke digital yang dipelopori oleh PT MCS. Dan konon katanya desa Sumbakeling juga bakal jadi pelopor desa digital di Kabupaten Kuningan. Yang jelas ini membutuhkan sekali support dari Pemkab Kuningan. Bukan hanya itu, Nexter. Konon katanya ada dua orang mahasiswa, laki-laki dan perempuan, setelah mengikuti program dari PT MCS ini, awalnya mereka nyaris putus sekolah atau putus kuliah, dan setelah ikut gabung, justru bukan hanya bisa melanjutkan, tetapi juga bisa berbakti dan bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Itu sangat inspiratif sekali, saya pikir, untuk generasi milenial dan Gen Z saat ini. Baik, untuk lebih jelasnya, kita tengok ke dalam yuk. Jabar Publisher, jendela info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap. Oke, Nexter, setelah tadi kita simak sosialisasi dari PT MCS, ternyata ada fakta lain yang terungkap dalam sesi hari ini. Ternyata infonya nih, ini mau saya cross-check nih sekarang juga, bahwa ada dua orang yang telah dibantu sama Pak Iwan dan sekarang sudah boleh dibilang menjadi rintisan untuk sukses. Kalau kisah suksesnya seperti apa atau bantuan seperti apa yang diberikan, saya belum bisa menafsirkan nih, makanya saya tanya langsung ke yang bersangkutan. Ada Fazan dan Siska. Siska, gimana ceritanya bisa kenal Pak Iwan? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Siska Delda Utami. Saya mewakili para TFL yang lainnya. Untuk itu saya berucap terima kasih kepada Bapak Iwan Setiawan. Berkat Bapak Iwan dan MCS, saya pribadi merasakan banyak sekali benefitnya. Yang pertama, saya bisa kuliah dengan lancar, terutama di bagian keuangannya. Saya bisa membayar kuliah sendiri sekarang berkat adanya Pak Iwan dan MCS. Terima kasih sekali lagi. Untuk pribadi saya sendiri lagi, karena adanya MCS ini, saya bisa lebih percaya diri, bisa lebih berbicara di depan umum dengan jelas, dan saya juga bisa lebih memperkenalkan ke orang-orang dan memberi banyak edukasi. Kita bisa menggunakan metode pembayaran secara digital yang setelah mengikuti zaman untuk saat ini. Bantuan semacam yang diberikan lebih ke uang kuliah ke uang saku atau... Uang kuliah, uang saku, bahkan bisa memberi kepada orang tua. Sejak berapa lama tuh? 2 bulan jalan 3 bulan. Ya, harapannya sampai seperti apa nih? Harapannya bisa berjalan lebih lanjut lagi, continue. Mungkin bisa berkembang di berbagai desa-desa yang belum terjamah oleh kita semua. Bro, gimana nih yang telah dilakukan Pak Iwan, tanda kutip, bisa merubah kehidupan Depa Aljan? Tadinya seperti apa sih? Dan sekarang seperti apa sih? Saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pak Aljan Arya Nugraha Wirabangsa. Saya mau berterima kasih kepada Pak Iwan, yang saya tadinya tidak bisa membayar kuliah. Karena berkat Pak Iwan dan PT MCS, saya bisa membayar kuliah. Dan buat penghasilannya, alhamdulillah, buat saya sendiri bisa berbagi ke orang tua, bisa buat sehari-hari juga gitu. Sebesar berapa deh itunya besarannya? Mungkin buat inspirasi yang lain yang ingin gabung kan, jadi tahu nih, jangan-jangan kecil atau jangan, oh gede banget, gabung ah. Berapa sih? Alhamdulillah saya
buat seminggu bisa mencapai 1 juta. 1 juta satu minggu? Berarti sebulan bisa 4 juta? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai segitu ya. Harapannya seperti apa ke depannya? Harapannya bisa lebih lanjut lagi, biar lebih maju. Amin. Ada teman-teman lain yang gabung? Ada, Alhamdulillah sekarang tuh semakin banyak ya karyawannya gitu. Bapak, terima kasih. Saya perwakilan dari TFL di bagian Kuningan. Semoga Bapak tetap mau membimbing dan memonitor kami selama kedepannya. Terima kasih juga untuk bantuan-bantuan Bapak kepada kami semua. Terima kasih. Sukses ya. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Hati mohon. Semangat ya. Semangat. Saya adalah Subkoordinator 3 wilayah Kabupaten Kuningan yang bergerak di bidang jasa keuangan, dalam hal ini sosialisasi untuk QRIS. Desa Sumba Keling adalah salah satu desa di Kabupaten Kuningan yang menjadi pelopor digitalisasi, memudahkan untuk pembayaran para nasabah, masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut, pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Saya mengajak rekan-rekan semua, adik-adik semua, terutama masyarakat milenial Kabupaten Kuningan, untuk segera merubah cara pembayaran dari konvensional beralih ke pembayaran digital. Sebetulnya Kabupaten Kuningan itu, mungkin kabupaten lain di Jawa Barat, sudah bagus. Hanya perlu ditingkatkan keberadaan dari sistem ini, daripada sistem program ini. Saya sebagai pelaku UMKM berharap ada dukungan pemerintah yang signifikan, seperti itu. Dan saya akan turun langsung mengawal program tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kami dari pihak perusahaan untuk bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Misalnya, satu, dengan mengadakan seminar. Dua, mendatangi sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan bekerjasama dengan dinas pendidikan terkait. Potensial juga ya? Sangat potensial. Karena begini, menurut saya, walaupun belum mengadakan survei, tapi antara 80-70% itu pengguna daripada handphone, itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang di bawah 40 tahun itu sangat banyak sekali, bahkan sampai anak-anak SD. Jadi handphone itu bukan merupakan suatu barang mewah. Sehingga akan lebih mudah mengedukasi masyarakat melalui dorongan dari pemerintah setempat untuk mencapai tujuan tersebut. Berharap seperti itu. Selain bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga misalnya dengan Dinas Pariwisata. Seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kuningan ini harus sudah menyiapkan atau harus sudah menggunakan QRIS di barcode-barcode di tempat wisata masuk. Sehingga apabila orang tidak menggunakan cash money, mereka bisa menggunakan QRIS, bisa menggunakan digital, seperti itu. Kita itu bukan Superman, tapi harus super team. Artinya seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kuningan khususnya dan Jawa Barat umumnya, atau bahkan mungkin lebih jauh lagi skopnya Indonesia, akan bisa saling bahu-membahu. Karena saya pikir ke depan akan cashless itu sangat-sangat diperlukan ya, karena selain keamanan juga. Sebagai sekretaris desa, saya mewakili kepala desa, saya sangat antusias, sangat mendukung dan sangat berharap dengan adanya program digital ini. Saya harapkan ikut sertaan warga atau warung-warung yang ada di Desa Sumba Keling, pelaku UMKM, ya, saya mengharapkan untuk ikut serta dalam program Desa Digital ini. Saya mewakili PT Mukti Caraka Solusindo sebagai area manager untuk Jawa Barat. Berterima kasih pada Pak Iwan. Mungkin dengan bekerja samanya PT MCS dengan Pak Iwan di Kabupaten Kuningan bisa bermanfaat untuk masyarakat, baik itu dari sisi TFL sendiri yang bisa membantu penambahan penghasilan, dan mungkin untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan bisa diberikan edukasi terkait dengan perbankan digital. Untuk itu kami dari PT MCS membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya mungkin bagi rekan-rekan di luar sana yang belum bergabung,
silahkan untuk bergabung dengan PT MCS. Kami sangat terbuka untuk rekan-rekan yang ingin bergabung dengan kami. Untuk aksesnya bisa nanti seperti di sini, kirim CV langsung ke email kami ataupun melalui link pelamar.muktycaraka.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang EM sebagai koordinator PT MCS Jawa Barat. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa dan negara untuk kebaikan kita semua. Kita hijrah kepada digitalisasi mengikuti zaman. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan semoga pemerintah gayung bersambut untuk sama-sama membangun bangsa dan negara. Amin. Menciptakan SDM yang siap pakai untuk bangsa Indonesia.